Ada-ada saja memang tingkah sensasional yang dilakukan artis penyanyi Tata Lim. Selalu tampil nyentrik dengan gayanya, Tata Lim yang juga dikenal sebagai manajer Angel Elga ini tampil berani dengan busana pengantin wanita di video klip single terbarunya Masa Bodoh. Langkah berani yang dilakukan Tata Lim dengan busana pengantinnya ini semata-mata memang merupakan keperluan syuting, di mana Tata Lim menjadi seorang pengantin wanita yang menyimbolkan atas kebebasan dirinya dalam menjalani kehidupan cinta Tata Lim. Lalu seperti apa rasanya bisa menggunakan gaun pengantin seperti ratu-ratu sejagat? Benarkah mengenakan busana pengantin wanita menjadi impian Tata Lim selama ini? Hari ini aku lagi syuting video klip pertama aku di album Tribu Chossy Pratama. Kebenaran aku juga nyanyi satu lagu di sini berjudul Masa Bodoh bersama Bang Oji Saputra. Jadi ya hari ini syuting video klip dan memang konsepnya harus memakai baju pengantin. Aduh, enak banget jadi perempuan, sumpah. Baru sekali saya memakai baju pengantin dan gerah banget. Ini baru pertama saya jujur memakai gaun yang berat seperti ini. Biasanya sih yang agak-agak semi-semi sering ya. Tapi menggunakan gaun yang berat begini baru pertama kali. Rasanya berat banget, tersiksa banget. Makeupnya juga berjam-jam. Tapi untung Bang Oji yang dandanin, ya lumayan lah ya. Agak-agak perempuan dikit walaupun keker. Lagu Masa Bodoh yang jadi single perdana Tata Lim ini akan menghantarkan dirinya ke dunia tarik suara. Maka berbagai penghayatan pun dilakukan Tata Lim terutama untuk peran dirinya di dalam video klip tersebut. Lagu Masa Bodoh yang juga dinyanyikan bersama Oji Saputra itu rencananya akan masuk dalam album tribute Chossy Pratama. Meninggalkan kita, masih banyak lagi yang lainnya yang masih mengantri di dunia ini kalau kita bisa mencari dan berpikiran bebas. Di storyboardnya kan ada yang pertama tuh ada pasangan Giri Tamang terus Tata lewat. Itu mungkin boleh cerita kenapa masukin, itu kan jarang-jarang lah kayaknya, belum ada juga kayaknya masukin pasangan Giri di video clip. Mungkin boleh tahu kenapa ceritanya? Di sini memang ada konsepnya bahwa wanita, pria tapi berdandan seperti wanita. Artinya gini, di sini bahwasannya wanita berdan pria berdan seperti wanita itu atau yang banyak disebut mungkin waria ya, itu banyak yang menyenangkan. Mau marah masa bodoh, mama masa bodoh saja, kamu bisa aku bisa juga, oh ku tak mau termakan cinta, aku masa bodoh saja.